warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Iva di materi berikutnya pada subtema 2. Kita akan belajar tentang wujud benda. Sebelum belajar ke wujud benda, Bu Iva mau mengingatkan tentang penggolongan benda. Ayo, siapa yang tahu penggolongan benda ada berapa? Ya, betul sekali. Penggolongan benda ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup ada contohnya apa saja? Ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan. Bagaimana dengan benda padat, teman-teman? Benda padat contohnya adalah pensil, papan tulis, batu, lemari, buku, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali contoh benda padat itu. Kemudian teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda apa tadi teman-teman? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat contohnya ada buku tulis, ada papan, ada batu, dan juga ada lemari. Contoh yang lain masih banyak ya teman-teman. Kemudian contoh dari benda cair yaitu air. Apalagi teman-teman? Kecap, air teh, ya, minyak itu adalah contoh dari benda cair. Bagaimana dengan benda gas? Contoh benda gas adalah balon udara. Semuanya pasti pernah lihat balon udara. Kemudian yang kedua adalah asap pabrik. Teman-teman pernah lihat asap pabrik kan? Itu adalah contoh dari benda gas. Ya. Jadi balon udara dan asap pabrik adalah contoh dari benda gas. Ya, itu ya teman-teman, wujud benda dan contohnya. Sudah tahu kan teman-teman? Alhamdulillah sudah tahu dan insya Allah sudah paham ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bertemu lagi di materi selanjutnya, yaitu sifat dari wujud benda dan bagaimana cara membuktikannya, atau kita akan praktek ya teman-teman, wujud dari benda dan sifat-sifatnya. Oke, Viva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Tetap semangat, yakin bisa, pasti bisa.